Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Salah satu kategori HP yang banyak dicari oleh konsumen adalah HP harga sejutaan. Meskipun murah, HP dengan harga di bawah 2 juta ini tidak kalah menarik dari segi spesifikasi dan fitur. HP ini juga memiliki keunggulan masing-masing, seperti layar besar dengan refresh rate tinggi, kamera belakang dengan resolusi besar, baterai tahan lama dengan fast charging, dan desain yang elegan dan modern. Jadi apa aja pilihannya? Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Ini dia rekomendasi 5 HP harga sejutaan yang laris manis di bulan ini, tahun 2024 versi Ponsel Heboh tentunya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Tecno Pova 5. Tecno Pova 5 adalah smartphone dari Tecno yang menawarkan spesifikasi dan desain ala HP gaming. Smartphone ini memiliki layar IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz. Dapur pacunya ditenagai oleh chipset Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM 8/256 GB. Untuk fotografi, HP ini dilengkapi dengan kamera belakang dual cam 50 MP dan kamera depan 8 MP. Sedangkan baterainya berkapasitas besar, yaitu 6000 mAh yang mendukung pengisian cepat 45 watt. Tecno Pova 5 adalah pilihan yang bagus buat kalian yang punya budget sejutaan. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini. Yang keempat, Redmi Note 12. Redmi Note 12 adalah smartphone dari Xiaomi yang menawarkan spesifikasi dan fitur menarik di harga cuma sejutaan. Smartphone ini memiliki layar AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz yang memberikan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Redmi Note 12 juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 685 yang mampu menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar, serta RAM 4/128 GB yang cukup lega. Untuk kamera, Redmi Note 12 memiliki triple cam 50 MP yang dapat menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi dengan berbagai mode dan efek serta kamera depan beresolusi 16 MP yang cocok untuk selfie dan video call. Redmi Note 12 juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 33 watt. Oke, buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini. Yang ketiga, Infinix Note 30. Infinix Note 30 adalah smartphone dari Infinix yang menawarkan spesifikasi dan fitur menarik dengan harga terjangkau. Smartphone ini memiliki layar IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus dan refresh rate 120 Hz yang memberikan pengalaman menonton dan bermain game yang lancar dan nyaman. Infinix Note 30 juga dilengkapi dengan kamera belakang triple cam 64 megapiksel yang dapat menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi dengan berbagai mode dan efek. Dapur pacu smartphone ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM besar 8/256 GB yang dapat menangani multitasking dan aplikasi berat dengan mudah. Sementara baterainya berkapasitas 5000 mAh dan mendukung pengisian cepat 45 watt. Jadi buat kalian yang berminat sama HP ini, silahkan langsung aja cek harganya di bawah ini.
Yang kedua, Vivo Y27. Vivo Y27 adalah smartphone baru yang menawarkan spesifikasi dan fitur yang cukup menarik. Smartphone ini memiliki layar IPS LCD berukuran 6,64 inci Full HD Plus yang mampu menghasilkan warna yang cerah dan tajam, serta memiliki sudut pandang yang luas. Ponsel ini juga dilengkapi dengan kamera belakang dual cam 50 megapiksel yang dapat mengambil foto dan video dengan kualitas yang baik, serta kamera depan YJ juga mendukung fitur beautification untuk mempercantik wajah. HP ini ditenagai oleh prosesor Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 6/128GB dan mampu menjalankan aplikasi dan game dengan lancar. Kelebihan utama dari ponsel ini adalah memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung fitur fast charging super cepat 44 watt. Oke, buat yang berminat sama HP ini, silahkan langsung aja cek keranjang di bawah ini. Yang ke-1, TechnoSpark 20. TechnoSpark 20 adalah smartphone terbaru dari Infinix yang menawarkan desain elegan dan mewah. Ponsel memiliki layar PLS LCD 6,6 inci HD Plus dan refresh rate 90 Hz yang memberikan pengalaman menonton dan bermain game yang halus dan nyaman. Smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera belakang dual cam 50 megapiksel serta kamera depan beresolusi 32 megapiksel yang cocok untuk selfie dan video call. TechnoSpark 20 ditenagai oleh chipset Helio G85 dengan RAM besar 8/256GB yang mampu menjalankan game-game populer sekarang ini dengan lancar. Smartphone ini juga memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt yang dapat bertahan seharian dalam penggunaan normal. Jadi buat yang berminat sama HP ini, silahkan langsung aja cek keranjang di bawah ini. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 HP harga sejutaan yang laris manis di bulan ini, tahun 2024, versi ponsel heboh pastinya. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua HP ini di marketplace favorit kalian, dengan harga termurah dan toko terpercaya, sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tersedia juga berbagai macam cashback, diskon besar, sampai free ongkir. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, jaga kesehatan. Silahkan tinggalkan komentar terbaik kalian, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.